alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Selanjutnya, kata Zheng Yi. Xie Xie dan siswa nomor 2, Si Ramping, memasuki arena pada saat bersamaan. Tang Wulin kembali ke teman-temannya. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan saat dia segera duduk bersila dan mulai bermeditasi menggunakan metode misterius surga. Lawannya sangat kuat dan telah sangat menekannya, menghabiskan semua kekuatan jiwanya. Ada dua ujian misterius yang tersisa, dan meskipun dia sudah memiliki 60 poin yang dibutuhkan untuk lulus ujian, dia masih membutuhkan kekuatan yang cukup untuk membantu rekan satu timnya meluluskannya. Prioritas utamanya adalah membuat seluruh tim memasuki Akademi Shrek. Mulai. Kedua kombatan itu langsung beraksi. Xie Xie langsung menyerang lawannya. Sebagai master jiwa tipe agility terus-menerus, pertarungan jarak dekat adalah satu-satunya pilihannya. Siswa nomor 2 menyerbu ke arah Xie Xie juga, matanya memiliki ketenangan yang menakutkan melebihi usianya. Kesenjangan antara keduanya dengan cepat menutup. Dalam hal kecepatan, Xie Xie pasti pemenangnya. Sementara Xie Xie sekarang memegang belati naga cahaya, lawannya mengalami transformasi yang mengerikan. Begitu cincin jiwa mereka muncul, tubuh ramping siswa nomor 2 membengkak dengan kekuatan, cincin jiwa ungunya berkedip dengan cahaya. Setelah melihat ini, Xie Xie ingin berlari kembali ke Tang Wulin dan memberinya jempol besar atas sarannya. Kami benar-benar tidak bisa menilai siswa Akademi Shrek hanya dari penampilan. Jiwa bela diri orang ini pasti gorila raksasa, bahkan mungkin. Saat Xie Xie merenungkan ini, lawannya selesai bertransformasi dan meluncurkan serangan. Dua lengan besar secara sembarangan menghantam tanah. Xie Xie melompat ke udara sebagai tanggapan, mengacungkan belati naga cahaya untuk melepaskan pedang cahaya keemasan. Garis memotong dinding dan lantai arena, beriak dengan cahaya keemasan dan berfungsi untuk melawan gempa bumi. Siswa nomor 2 bahkan tidak repot-repot menghindari pedang naga cahaya. Dia hanya menundukkan kepalanya dan menghadapinya secara langsung, lalu menembak ke arah Xie Xie, jelas tidak terpengaruh oleh serangan itu. Meskipun Xie Xie adalah master jiwa tipe agility, lompatan lawannya jauh melampaui miliknya. Siswa nomor 2 tampak seperti monster saat dia melayang ke arah Xie Xie, kedua tangannya terayun ke arah Xie Xie dengan kekuatan gunung. Dia sangat kuat. Tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun di udara, Xie Xie terpecah menjadi tiga klon, masing-masing menendang dua lainnya, dan melaju ke tiga arah yang berbeda. Itu adalah permainan yang cerdik untuk berada di luar jangkauan siswa nomor 2 yang mengerikan. Ini. Rasa syok memenuhi wajah para siswa Akademi Shrek. Tanpa diketahui Xie Xie, mereka semua mengamati pertandingannya dengan penuh minat karena dia benar-benar memilih siswa nomor 2 yang terkuat dari 10 lawan yang diatur. Tanggapan Xie Xie memang cerdik, tetapi itu membuat dirinya sangat lelah, mungkin membuatnya sedikit lebih lelah daripada lawannya. Xie Xie hanya bisa bersuka cita karena dia memiliki metode surga misterius. Dengan kekuatan pemulihannya, dia yakin bahwa dia bisa bertahan lebih lama dari lawannya. Tanpa bergerak, siswa nomor 2 dengan sabar mengamati tiga klon Xie Xie berlarian ke arah yang berbeda. Meskipun dia memiliki serangan jarak jauh yang kuat, masih mustahil baginya untuk menyerang dari tiga arah sekaligus. Jangkauan serangannya tidak bisa menutupi seluruh arena. Sebagai siswa Akademi Shrek, dia secara alami memiliki banyak pengalaman bertempur, jadi dia memiliki firasat bahwa lawannya akan segera menyerang. Menggunakan keterampilan jiwa 1000 tahun yang menghasilkan tiga klon harus menguras besar kekuatan jiwa Xie Xie yang membuatnya tidak punya pilihan lain. Dan firasat siswa nomor 2 itu benar. Tiga klon yang terlihat sekarang jauh lebih cepat dari sebelumnya menyerang sosok soliter di tengah arena. Xie Xie bergegas masuk, kali ini tanpa menggunakan Light Dragon Blade miliknya. Siswa nomor 2 hanya berdiri di sana, wajahnya yang suram dan sosok titanik memberinya kesan gunung yang tak tergoyahkan. Saat cincin jiwa kedua Xie Xie menyala, ketiga klon naga cahaya miliknya beraksi untuk melepaskan badai naga cahaya. Siswa nomor 2 menanggapi serangan itu, gerakan lengan kekar itu terlalu familiar bagi Xie Xie. Jika Tang Wulin tidak sedang bermeditasi, matanya pasti akan melebar.
Siswa nomor 2 menggunakan seni rahasia Sekte Tang, pengendali bangau, menangkap naga. Raungan gemuruh membangunkan Tang Wulin dari meditasinya. Dia membuka matanya, hanya untuk melihat klon Xie Xie dikirim terbang, dan kemudian berkumpul di udara untuk berubah menjadi satu. Siswa nomor 2 menginjak tanah, meluncurkan dirinya ke udara seperti peluru artileri. Cincin jiwa pertamanya menyala dan dia melayangkan pukulan. Gelombang kejut menyebar keluar. Kali ini, Xie Xie tidak dalam posisi untuk menggunakan klonnya untuk menghindar. Penggunaan berulang dari keterampilan jiwanya telah membuat kekuatan jiwa dan pikirannya dalam kekacauan, belum lagi kerusakan yang dia terima karena dikirim terbang. Sebuah lampu hijau menyala, menyeret Xie Xie ke tanah dan keluar dari jalur gelombang kejut. Siswa nomor 2 menghentikan kemajuannya. Dia membungkuk kepada Shen Yi dan kembali ke sisi sesama siswa Akademi Shrek. Pertandingan telah usai. Itu adalah kekalahan Xie Xie. Dari awal hingga akhir, baru 5 menit berlalu. Xie Xie ditekan sepanjang waktu, dan tanpa campur tangan Shen Yi yang tepat waktu, dia bahkan akan terluka parah. Xie Xie kembali ke rekan satu timnya dengan bahu terangkat rendah. Tidak hanya dia menerima 3 poin yang sangat sedikit pada percobaan ini, dia juga akan memiliki lebih banyak poin yang dikurangi pada akhirnya karena gagal dalam percobaan. Akademi Shrek tidak peduli seberapa kuat lawannya sejak dia memilih lawannya sendiri. Tang Wulin menatapnya dengan serius. "Kenapa kamu tidak terus melarikan diri darinya? Kamu tahu seberapa kuat dia?" Petik 2. Xie Xie tertawa getir. "Klonku menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa, tapi tanpa mereka, aku tidak punya cara untuk menahan serangan jarak jauhnya. Saya tidak pernah memiliki kesempatan di arena kecil ini. Jika arena lebih besar, maka saya mungkin punya kesempatan." Petik 2. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Dia telah menunjukkan kesalahan Xie Xie tidak hanya untuk membantunya, tetapi juga untuk meningkatkan semangatnya. Ketika mereka selesai berbicara, Gu Yue sudah memasuki arena. Dia memandang siswa nomor 2, cahaya aneh berkedip di matanya. Lawannya memasuki arena, itu adalah siswa nomor 1. Siswa ini luar biasa di luar keyakinan, praktis tidak dapat dibedakan dari sembarang orang yang ditemukan di jalan. Dia dengan tenang berjalan untuk berdiri di seberang Gu Yue. Mulai. Dengan deklarasi Shen Yi, pertandingan ketiga dimulai. Ini adalah pertandingan penting bagi Gu Yue. Jika dia mendapat nilai buruk, pada dasarnya berarti dia tidak akan lulus ujian. Menang adalah satu-satunya pilihannya. Cincin jiwa naik di bawah keduanya, tetapi yang mengejutkan semua orang, 3 cincin jiwa siswa nomor 1 semuanya berwarna ungu. Dia memiliki cincin jiwa 3000 tahun. Siswa nomor 2 sangat kuat, tetapi dia hanya memiliki 2 cincin jiwa kuning dan 1 ungu. Gu Yue hanya bisa mulai menebak seberapa kuat lawannya sendiri. Mata siswa nomor 1 bersinar saat cincin jiwa pertamanya menyala. Dia menembakkan tangannya ke udara, sebuah bola ilusi cahaya muncul di dekat telapak tangannya, untaian cahaya biru, hijau, dan putih menari di sekitar jarinya. Dia melafalkan beberapa ayat dan tonjolan mencakar jalan keluar dari bidang awal. Begitu mencapai tanah, itu berubah menjadi anjing ilusi yang sangat besar. Tubuh anjing itu dinyalakan dalam karangan bunga api, dan saat warna kuning dan jingga itu semakin terang dan lebih bergolak, bentuknya mulai menyerupai singa. Meski lebih kecil dari monster jiwa tipe singa, itu masih tampak mendominasi. Mastiff singa? Apakah ini keterampilan jiwa atau jiwa roh? Tang Wulin kagum. Mungkinkah itu jiwa bela diri tipe pemanggil? Tapi Mastiff singa ini tidak terlihat seperti sesuatu yang seharusnya bisa dipanggil oleh penatua jiwa. Singa Mastiff meraung ke langit, udara bergetar karena pernyataan kekuatannya. Tatapannya mendarat di Gu Yue, niat membunuh hampir nyata. Mewujudkan, siswa nomor 1 menusuk binatang itu dengan jarinya, mengalirkan sinar cahaya ke dalam bentuknya. Dalam sekejap, tubuh singa Mastiff menjadi lebih korporeal. Singa kecil, pergi! Siswa nomor 1 mati karena kekalahan Gu Yue. Seperti kilatan petir, singa Mastiff menerkamnya. Dia memiliki 3 cincin jiwa ungu, jadi itu berarti dia hanya memiliki 1 jiwa roh. Karena makhluk yang dipanggil memiliki nama, mungkinkah itu jiwa rohnya? Dalam kilatan cahaya biru, Gu Yue menyulap bola es di telapak tangannya yang berdiameter setengah meter.
Dia menamparnya lagi, dan bola air beku itu bergetar dengan setiap serangan. Mastiff singa menyerangnya. Saat ia berakselerasi dalam kecepatan, bulunya menonjol seperti ujung ekor meteor yang berkobar. Namun, Guyue adalah gambaran kebosanan. Baginya, ini tidak lebih dari sebuah tugas. Dia menembakkan bola es ke binatang itu saat dia mendekat. Tindakan selanjutnya tidak dapat dipahami untuk kelas 0. Guyue mulai berjalan kembali ke arah Tang Wulin dengan punggung ke Mastiff Singa. Apa yang dia lakukan? Sementara hampir semua orang terperangah, Singa Mastiff meregangkan rahangnya lebar-lebar, menembakkan bola api merah kemasan yang membakar. Namun, pertemuan api dan es dimainkan dengan menakjubkan. Bola es itu meledak menjadi es yang tak terhitung jumlahnya, semuanya mengarah ke Mastiff Singa. Rahang jatuh saat proyektil berkedip, berubah dari biru dingin menjadi hijau tua di tengah penerbangan. Pada saat yang sama, sepertiga dari mereka menghilang dalam kilatan perak, sebelum muncul kembali tepat di depan hidung siswa nomor satu. Paragon ketajaman ini mengelilinginya di dalam kubah dan menyerang di tempat. Tidak baik, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi sesuatu seperti ini. Karena prioritasnya adalah memperkuat serangan singa mastifnya, dia membiarkan dirinya terbuka untuk serangan. Sebelum siswa nomor satu tertusuk, Shen Yi melompat untuk melindunginya. Beruntung baginya, atau dia akan menjadi bantalan-bantalan yang dimuliakan. Shen Yi tidak optimis tentang peluang siswa sejak awal. Benar untuk itu, kendali Guyue atas elemen benar-benar menekannya. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang diakui oleh Silver Moon Douluo. Jelas bahwa Guyue, gadis yang menarik perhatian tetua Chai, akan muncul sebagai pemenang. Padahal, Shen Yi tidak menyangka pertandingan akan berakhir begitu cepat. Pada akhir pertempuran resmi, Guyue berdiri di sisi Tang Wulin, terlihat setenang biasanya. Dia telah memutuskan kemenangan instan karena malam sudah turun. Tidak ada keraguan bahwa Guyue mendapat 10 poin penuh, memberinya total 48. Peluangnya untuk memasuki pelataran luar tampak penuh harapan dengan dua persidangan tersisa. Su Xiaoyan adalah yang terakhir pergi. Sebelum dia naik, Tang Wulin membisikkan beberapa kata ke telinganya. Dia mengangkat kepalanya dengan heran. Betulkah, seperti itu? Tang Wulin mengangkat alis, senyum lembut di bibirnya. Coba saja, sudah waktunya kamu pergi, petik dua. Baik, Su Xiaoyan mengangguk. Dia tidak terlalu percaya diri. Di antara siswa kelas 0, dia tidak diragukan lagi adalah yang paling lemah. Membantu dalam pertempuran tim bisa dilakukan dengan kemampuan kendalinya, tetapi bertarung satu lawan satu secara praktis tidak mungkin dilakukan. Untuk menebus kelemahannya, dia lebih fokus pada kekuatannya daripada kakaknya, sebagaimana terlihat dalam perbedaan antara tombak es mereka. Sementara saudara laki-lakinya fokus pada kekuatan penetrasi, Su Xiaoyan sangat membeku. Faktanya, rencana kultivasi Tang Wulin untuknya memaksimalkan kekuatannya dengan sempurna. Mulailah, Shen Yi segera menyatakan. Dua cincin jiwa kuning muncul di sekitar Su Xiaoyan, membuatnya tampak lemah dan menyedihkan. Dia tersandung untuk menangkap item yang disulap di tangannya. Lawannya juga melepaskan cincin jiwanya, tetapi ketika dia melihatnya hampir roboh, dia ragu-ragu. Adegan gadis kecil yang lemah di depannya menjerit aneh. Meskipun Su Xiaoyan memegang tongkatnya setelah melepaskan cincin jiwanya, tangan kanannya memegang palu hitam legam. Tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas dari kejauhan. Meski begitu, beratnya terlihat karena dia harus bersandar pada tongkatnya untuk menjaga keseimbangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu perangkat jiwa? Tapi percobaan ini melarang mereka. Shen Yi menatap Su Xiaoyan sejenak, tapi pada akhirnya dia menahan lidahnya. Alasannya sederhana, palu itu bukanlah perangkat jiwa karena tidak memiliki sedikit pun fluktuasi jiwa. Setelah cincin jiwa pertama Su Xiaoyan menyala, roda es besar muncul di depannya, diameternya tidak kurang dari 1/3 meter. Kemudian, dia menempelkan palu ke sana. Dia mengangkat roda es, yang bergoyang-goyang karena beban tambahan. Tampak seperti anak kucing yang sedang berjuang, dia mengangkat tongkatnya, mengarahkan alat itu ke lawannya. Tindakannya sangat aneh, mereka melampaui dunia aneh. Menahan berat palu, roda es itu terbang seperti siput yang mabuk. Sepertinya itu akan jatuh kapan saja,
Ini cara dia menyerang? Para siswa Akademi Shrek menyaksikan dengan ekspresi aneh, alis berkerut dan hidung terjepit. Mereka telah melihat hal-hal yang mencengangkan sebelumnya, meski tidak pernah sesuatu yang begitu luar biasa. Itu adalah gaya bertarung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berharap menang seperti ini, akankah mainan itu menghubunginya? Su Xiaoyan tidak mempedulikan kebodohan mereka. Cincin jiwa keduanya menyala dan tombak es membeku di hadapannya. Siswa nomor 6 akhirnya bergerak, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apakah gadis ini seorang komedian? Bagaimana dia berhasil sampai ke percobaan ke-8? Apakah dia menyerah pada semua cobaan sebelumnya? Apakah itu berarti dia hanya akan melakukan persidangan sekarang? Tetapi ketika dia memikirkan percobaan Guillotine, sebuah getaran menjalar di punggungnya. Tidak mungkin, percobaan itu tidak semudah itu. Aku tidak bisa meremehkannya hanya karena penampilannya yang lembut dan aneh. Kilatan cahaya menerangi sekelilingnya dan bola kristal berkedip dengan cahaya buram muncul di depannya. Tiga cincin jiwanya bergerak melayang di atasnya. Alat bela diri jiwa, bola kristal. Kristal, kristal, menyimpang. Dia berteriak, mengabaikan roda es di udara. Itu hanya mainan lambat yang tidak menimbulkan ancaman baginya. Cincin jiwa pertamanya menyala dan putih memenuhi matanya. Kristal itu bersinar sebagai tanggapan. Tiba-tiba, tombak es Su Xiaoyan mengubah jalur di tengah penerbangan dan sebaliknya, terbang menuju roda es yang perlahan berputar di udara. Langkahnya cukup pintar, menggunakan tombak es Su Xiaoyan untuk menyerang roda esnya sendiri. Su Xiaoyan mengangkat stafnya tinggi-tinggi di udara, aura keilahian menyelimuti dirinya. Bintang-bintang di langit yang bersinar dengan ketenangan selamanya, berikan aku kekuatan. Star Wheel, petik 2. Garis cahaya bintang yang gemerlap turun ke tongkat es miliknya, mengubahnya menjadi tongkat es Star Wheel. Setelah stafnya berubah menjadi staf es Star Wheel, itu memutuskan hubungannya dengan roda es dan tombak es. Dan baru sekarang yang lain memperhatikan roda es di atas kepala siswa nomor 6. Tidak lagi didukung oleh staf es Su Xiaoyan, itu jatuh di bawah beban palu langsung menuju kepala siswa nomor 6. Pada saat yang sama, tombak es tiba di hadapannya. Nalurinya berteriak peringatan, dia mengangkat kepalanya tepat pada saat palu yang berputar itu jatuh ke arahnya. Apakah dia mencoba mengalihkan perhatian saya dengan tombak es sehingga palu akan mengenai saya? Bukankah rencananya aneh? Tapi jika aku terkena palu itu, bahkan aku akan. Dia tanpa sadar mencoba mengambil langkah ke samping, cara termudah untuk menghindari palu. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Roda bintang di bawahnya menyala. Dia buru-buru membangkitkan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan keterampilan jiwa ketiganya, tapi sudah terlambat. Rantai cahaya bintang melesat dari tanah dan mengikatnya dengan erat. Kepalanya masih melihat ke atas, dia hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat palu turun dan tiba di depan matanya dalam sekejap. Palu itu pasti akan menjatuhkannya, atau bahkan mematahkan tengkoraknya. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang atau mendorong kekuatan jiwanya untuk bergerak, tubuhnya tetap tidak bergerak. Ini adalah kendali mutlak dari keterampilan jiwa yang dikaitkan dengan astrologi. Peluru keringat mengalir di dahi siswa nomor 6. Palu telah berhenti 1 inci di atas kepalanya. Shen Yi mengambil palu di tangannya, dengan penasaran menimbangnya sebelum bergerak untuk berdiri di depan Su Xiaoyan. Senyuman aneh terlihat, gadis, akting yang bagus. Su Xiaoyan tersenyum manis, terima kasih atas pujianmu. Meskipun 1000 palu tungsten halus itu tidak ringan, mereka tidak berat untuk master jiwa bercincin 2. Bahkan master jiwa tipe jarak jauh tidak akan terhuyung-huyung saat memegangnya. Su Xiaoyan dengan sengaja berpura-pura terhuyung-huyung di bawah beban palu untuk menarik rasa ingin tahu semua orang dan menyesatkan lawannya, memberinya kesempatan untuk mengatur serangannya. Inilah mengapa Shen Yi menyebutnya akting. Gadis ini akan kalah jika dia melakukan kesalahan sekecil apapun. Siapa yang menyangka palu logam tanpa sedikit pun kekuatan jiwa akan menjadi faktor penentu dalam pertandingan ini? Jadi, Tang Wulin diam-diam memberinya salah satu cincin gelang perak beratnya ketika dia membisikkan rencana pertempuran ke telinganya, memberitahunya cara mengeluarkan palu tungsten. Dia tidak perlu menginstruksikannya lebih jauh dari itu.
Dia paling tahu bagaimana memanfaatkan penampilannya yang lemah untuk menang.